Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kucing merupakan hewan lucu dan sangat menggemaskan. Selain itu, kucing juga merupakan salah satu hewan yang paling banyak dipelihara orang. Karena keberadaannya banyak membawa manfaat bagi yang memelihara. Namun, kadang-kadang kucing peliharaan kita tiba-tiba pergi tinggalkan rumah berhari-hari, sehingga kadang kita dibuat panik dan mencari-cari kemana-mana. Ternyata ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Faktor pertama, kucing mengalami stres. Hal ini ditandai dengan sifatnya yang lebih agresif kepada hewan lain atau bahkan kepada sang pemiliknya sendiri. Stres kucing bisa disebabkan oleh lingkungan yang berisik atau ada hewan lain di lingkungannya. Kadang di saat stres, kucing biasanya bersembunyi dan tidak mau makan meskipun sudah disediakan makanan. Kalau sudah begini, kucing akan pergi meninggalkan rumah kita. Faktor kedua, kucing tidak dirawat dengan baik. Misalnya jarang diberi makan, jarang diajak main, sering dipukul, bahkan sering ditinggal pergi. Untuk itu sebaiknya kucing diberi makan dengan baik dan disediakan tempat minumnya, serta diajak main. Dan jangan lupa untuk selalu mengusap-ngusap mereka juga ya. Faktor ketiga, persaingan antar kucing. Hal ini biasanya terjadi pada kucing jantan. Kucing jantan biasanya menyemprotkan air urinnya pada suatu tempat atau di sekitar benda-benda yang ada di sekitar rumah. Kebiasaan ini sebenarnya dilakukan untuk menandai wilayah kekuasaannya. Jika ada kucing lain yang mendekat, biasanya mereka akan berkelahi. Dan bila kucing jantan yang di rumah kita kalah, maka ia pun akan segera pergi tinggalkan rumah kita. Faktor keempat, kucing mencari betina. Hal ini biasa dialami oleh kucing jantan. Sama halnya seperti makhluk hidup lainnya, kucing jantan pun akan berkembang biak dengan mencari kucing betina. Faktor kelima, kucing alami kebosanan. Sama seperti manusia, kucing pun juga bisa mengalami kebosanan. Biasanya kucing akan pergi mencari suasana baru. Faktor keenam, kucing sakit parah. Ketika kucing sedang mengalami sakit parah atau sedang sekarat, biasanya kucing akan pergi dari rumah untuk mencari tempat persembunyian yang jarang didatangi hewan lain dan manusia. Oleh karena mereka ingin pergi ke suatu tempat yang aman untuk tidur panjang di sana. Oke, sahabat cat lover yang baik hati, itulah hal-hal yang menyebabkan kucing peliharaan kita pergi dari rumah ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita untuk selalu menyayangi kucing-kucing peliharaan. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.